Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Dunia Dian. Kali ini kita akan mencari akuarium di Asiatware ya. Kita akan lihat koleksi-koleksi akuarium di Asiatware ini apa aja ya. Ini ada akuarium-akuarium yang siap pakai atau pabrikan. Nah, kita mulai dengan yang ini dulu ya. Ini yang paling gede yang ada di Asiatware. Nah, ini spesifikasinya itu ukurannya 100 atau 1 meter kali 50. Nah, ini penampakannya nih. Kayak gini, mereknya Boyu, harganya 5.799.000. Ini bending. Ini enggak ada sambungan, lalu di atasnya udah ada tutup yang sudah ada lampu dan filter di sini ya. Tuh, kayak gini. Filternya udah komplit nih, tinggal pasang. Lalu ada kabinetnya, sayangnya di plastik yang nggak bisa saya buka di kabinetnya. Tapi bisa untuk simpan-simpan ini sih. Ini nanti bisa dikirim gitu ya ke rumah kita. Lalu juga ada garansi setahun kalau nggak salah ya. Jadi tinggal nunggu, tinggal pakai nih bagi yang nggak mau ribet nyusun atau ngerakit akuarium sendiri. Nah, kalau ini yang warna coklat nih ya, ini penampakannya warna coklat kayak gini, sama aja cuman warnanya aja, jadi disesuaikan dengan furniture ya, karena ini sebenarnya tidak hanya akuarium tapi juga furniture gitu ya, model konsepnya. Oke, lanjut yang tipe selanjutnya ya, yang ada di S1R Pondok Indah. Yang ini lebih kecil ya, 80 sentian. Sama juga bedding tapi tidak cembung di depannya tadi. Warnanya hitam, bahan kabinetnya itu dari aluminium. Nah, ini dia kayak gini penampakannya. Tuh, dia nggak cembung, bedding juga. Lalu di sini sama ada tutupnya, ada lampunya. Lalu ada filter yang agak kecil. Nah, kayak gini nih kalau dilihat penampakannya. Lalu ini kacanya, itu harganya hampir 5 juta, lalu di situ bending, lalu di bawahnya ada rak yang bahannya aluminium tadi itu. Nah, ini lumayan nih daripada triplek, jadi aluminium bisa buat simpen-simpen juga kayak gitu. Nah, kalau yang ini yang kecil nih, ini kayaknya cocok nih buat di ruang tamu saya ini, nanti suatu saat akan saya beli ini karena lumayan kecil dan keren sih. Ini spesifikasinya 40 cm x 23 nih. Buatnya juga kecil. Nah, ini penampakannya. Ada yang hitam, ada yang putih. Tuh, mungil cocok di pojokan gitu. Ini udah ada tutupnya juga. Ini harganya 1,5 lah ya. Ini ada buat ngasih makan ikan, ada lampunya. Jadi lampunya ini ada 3 lampu ya. Kalau disentuh aja gitu. Dan lalu ini ya filternya cukup kecil tapi ya lumayan, cukup lah untuk segede ini. Lalu ini bending juga, lalu ini kabinetnya mungil tapi cukup untuk menyimpan keperluan akuarium ini. Nah, kalau yang ini itu untuk air laut ya, jadi dia itu udah dilengkapin buat naruh koralnya. Lalu di bawahnya juga ada sistemnya, mulai dari skimmer, SAM, dan lain-lain yang dibutuhkan di air laut. Jadi air laut tuh banyak sekali ini ya alat-alatnya, kebutuhannya. Jadi beda dengan air tawar, itu udah ada di situ semua. Lanjut, ini akuarium kecil ya, mininya ya, mungkin untuk ikan cupang, ikan gapi dan lain-lain buat ditaruh di meja kerja, di kantor dan lain-lain gitu. Pokoknya tempat-tempat yang kecil tuh ada semua nih. Nih model-modelnya. Harganya lihat sendiri tuh ada di bawahnya, murah-murah. Jadi ini yang buat ikan-ikan yang nggak butuh aerator gitu ya, yang kecil-kecil. Bikinan Boyu juga ini. Tuh harganya murah-murah segitu tuh. Nah, bisa dikasih tanaman palsu atau tanaman logasip. Bisa nggak? Bisa kali ya, yang mini-mini gitu ya. Nih, tuh tanknya. Yang ini juga nih keren-keren nih, ini buat aku skip nih, keren tuh. Ini ada lagi yang model kotak cembung-cembung lah, yang enggak ada di akuarium
homemade atau pinggir-pinggir jalan itu adalah bikin yang model-model melengkung cembung-cembung gini ya, biasanya yang pabrikan yang cembung-cembung gitu. Nah ini harganya lalu tuh banyak stoknya, lalu juga ada tanaman-tanaman palsu ya buat menghias daleman akuariumnya. Ini harganya, ini tuh lihat sendiri ya, ini saya syutingin harganya. Ada batu-batuan juga, bahannya resin kalau nggak salah, banyak resin buat penghias-penghias di dalam akuarium. Resin tuh kuat tapi ringan, itu kelebihannya. Ini kembang-kembang sintetisnya. Kalau di Ginian memang dijualnya yang sintetis, nggak mungkin yang live ya, karena di dalam mall namanya juga. Nah, itu dia harganya. Lalu tapi ada juga sih jualan kayu benerannya ini. Nih kayunya buat aku escape gitu. Udah dibersihin sih, tinggal pakai. Nih harganya tapi nggak ada ya. Lalu juga ada peralatan-peralatan akuarium bagi Anda yang mungkin rumahnya jauh dari toko-toko ikan atau males ke toko ikan, mulai dari heater, serokan, ini heaternya itu. Kebanyakan nih merek Boyu ya. Mungkin yang kerja sama sama S ini Boyu kali ya. Ini untuk aerator, ini mainan-mainannya. Ini ada pasir-pasirnya juga tuh, ada tempat sembunyi ikannya, ornamen-ornamen. Ini pasirnya. Pasir laut tuh ya. Kilo. Terus juga ada filter, kanister dan macam, mereknya Boyu. Ya emang kerjasama ini harganya nih. Jadi yang males ke toko akuarium yang mungkin jauh, dekat lebih dekat Ice Hardware, ya dia ada lumayan lengkap sih. Kalau hanya untuk ngeset satu akuarium lengkap itu udah ada semua ini. Aerator juga ada. Nah ini bonusnya, ini ada akuarium tapi bukan buat ikan ya, ini untuk bunga gitu ya, untuk bunga, untuk yang suka ngerancang-rancang bunga lah gitu. Nih keren juga tuh, keren. Ya teman-teman, itu tadi akuarium-akuarium yang ada di Ice Hardware yang saya temui ketika saya lagi nyari-nyari akuarium nih, nyari-nyari inspirasi harganya berapa, bentuk-bentuknya, ukurannya, sebelum nanti saya kan apakah akan beli atau tidak sesuaikan dengan ruangan di rumah saya. Memang kalau dari segi harga relatif ya, sekali lagi relatif, lebih mahal dari akuarium di tukang-tukang akuarium atau pembuat akuarium kaca itu. Karena apa? Mereka kan tidak bending ya. Yang bending juga saya lihat di toko akuarium pun harganya akhirnya jatuhnya nggak jauh dari ini, mahal juga maksudnya, relatif mahal. Nah, Boyu ini atau yang pabrikan ini memang dia udah all in ya, mulai dari perabotnya sampai akuariumnya itu udah jadi kesatuan, jadi lebih rapih gitu. Jadi tergantung, bagi Anda yang berbudget tinggi mungkin bisa memilih akuarium yang begini, yang sudah jadi gini, mending tinggal pakai gitu. Tapi bagi Anda yang budgetnya pas-pasan, mungkin kayak saya juga harus merakit sendiri mungkin ya, kan ada yang merek lokal juga yang bending ya, nanti dirakit-rakit sesuaikan dengan ruang Anda. Ya itulah teman-teman, akuarium yang ada di Ice Hardware semoga menjadi inspirasi atau menjadi informasi yang mungkin teman-teman butuhkan gitu. Kalau mau beli silahkan di Ice Hardware terdekat atau lewat webnya ruparupa.com itu ya, itu situ ada tuh masuk pembelian dan pengirimannya gitu. Guys, sampai di sini dulu videonya. Jika suka silahkan di like, jika merasa info ini berguna dan mungkin untuk temannya silahkan di share juga. Bagi yang mau subscribe silahkan, terima kasih yang sudah, baik sekali. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.